Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saudara-saudara, kami berduka cita, kami sangat berkabung atas meninggalnya adik-adikku, saudara-saudaraku yang tanpa dosa. Mereka merenggang nyawa. Ini semua karena keterbatasan saya tidak bisa menangani, tidak bisa menangani mereka. Sehingga terkena tragedi kemanusiaan. Sekali lagi saya mohon maaf pada keluarga korban. Dan kepada seluruh Aremania, penonton, supporter seluruh Indonesia, sekali lagi saya sebagai kata ketua Kampel mohon maaf karena tidak bisa menyelamatkan, melindungi mereka, adik-adikku, saudara-saudaraku, keponakan yang SMP sudah meninggal. Saya mohon maaf. Saya tidak mau kejadian itu, tapi tetap terjadi.